Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca surat Al-Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara, saya akan mengulangi apa yang saya bacakan tadi malam karena suara yang tadi malam itu terlalu kecil ya, jadi tidak bisa didengar dengan baik. Saya akan membaca lagi ayat ke-257 dari surat Al-Baqarah dengan terjemahan dan tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mongkon nuli mertela akan Allah Subhanahu wa taala ing wong kang cekelan urwatul wuthqa lan buang tohut. Faqala taala Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilaz-dhulumati ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Maka lalu Allah menjelaskan orang yang berpegangan dengan urwatul wusqa, dengan tali yang kuat, dan yang membuang sembahan selain Allah atau tauhid. Utawi Allah iku maleni wong mukmin kabeh utawa ingkang aweh taufik marang para mukminin kabeh. Allah itu adalah yang menjadi wali bagi orang mukmin semua, atau yang memberikan taufik, pertolongan atau petunjuk kepada semua mukmin semua. Sifat Allah ingkang wis ngetokaken Allah ing mukmin kabeh saking petenge kufur marang padange iman. Allah itu sifatnya adalah mengeluarkan orang mukmin semua dari gelapnya kufur kepada terangnya iman. Jadi diambil dari gelapnya kufur ke dibawa ke terangnya iman. Utawi wong kang wis padha kafirin kabeh iku utawi ingkang maleni lan ingkang ngemong ing kafirin kabeh iku tauhid, tegese kepalane dolalah kaya Bani Asyraf. Adapun orang yang kafir itu yang menjadi wali bagi mereka itu, dan yang yang memelihara, yang merawat adalah tauhid, yaitu kepalanya kesesatan seperti Bani Asyraf di zaman hidup Nabi Muhammad SAW. Sifat tauhid ingkang wis ngetokaken tauhid kabeh ing kafirin saking padange huda. Iman den tokaken marang petenge dolalatu kufur. Ya, sifat dari tauhid atau sembahan selain Allah itu justru sebaliknya, yaitu mengeluarkan orang kafir dari petunjuk iman ke dalam kekufuran. Jadi kalau Allah itu membawa orang dari
gelap ke terang, dari kufur ke iman. Kalau ini sebaliknya, membawa orang dari iman ke kesesatan atau kufur. Utahe mangkono mangkono kafirin lan tohute iku podo nduweni neraka jahanam. Nah, itu baik orang kafir maupun sembahannya yang selain Allah itu sama-sama nanti menjadi penghuni neraka jahanam. Utahe wong iku kabeh ana ing dalem neraka iku langgeng, ora metu-metu lan ora rusak-rusak nerakane lan wonge. Orang itu ada akan ada, bersama dengan sembahannya itu akan ada di dalam neraka selama-lamanya, tidak rusak-rusak nerakanya maupun orangnya. Ya, ini berbeda dengan pendapat salah seorang tokoh Mu'tazilah yang mengatakan bahwa neraka dan surga itu nantinya ya habis kalau sudah kalau orang yang berbuat baik sudah diberi pahala dan orang yang berdosa diberi hukuman dengan neraka, kalau sudah selesai sudah. Itu ada orang Mu'tazilah yang berdebat demikian. Yani artine setuhune Allah Subhanahu wa taala iku wis tutur-tutur marang kaulane kabeh yen setuhune dheweke iku saguh dadi waline ing kaulane ingkang mukmin. Sesungguhnya atau makna atau tafsir dari ayat ini adalah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah memberi nasihat kepada hambanya semua bahwa dia Allah itu sanggup menjadi wali bagi seluruh hambanya yang mukmin. Mengko utawi artine wali iku tegese ingkang mertelaaken ing perkarane kawulane lan ingkang ngomong ing perkarane kawulane. Yang dimaksud dengan wali adalah pihak yang menjelaskan urusan hambanya dan memeliharanya, memelihara perkara dari hambanya itu. Jadi memberitahukan, menjelaskan dan memelihara atau merawat. Mongko ora syak malih setuhune saben-saben wali iku mesti gawe becik marang ingkang den waleni lan ingkang den mong kaya bobo dadi waline bocah cilik. Mongko mesti gawe maslahate bocah. Tidak diragukan lagi bahwa setiap wali itu pasti berbuat baik kepada yang diwali, atau yang dilindungi. Ya. Seperti ayah itu pasti berbuat baik kepada anaknya yang masih kecil. Dan pasti ayah itu berbuat baik atau berbuat demi kebaikan sang anak. Semono uga Subhanahu wa taala ia paring taufik taat lan hidayah lan makrifah marang kawulane kang mukmin. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufiknya bantuan atau petunjuknya yang berupa ketaatan dan petunjuk serta pengetahuan kepada hambanya yang mukmin. Artinya setuhuni Allah iku ingkang ngelakoaken ing mukmin marang taat lan ingkang nutuhaken huda lan ingkang mertelaaken ingkang mertikelaken marang amal soleh. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang menjalankan orang mukmin kepada ketaatan, kepada kepatuhan dan yang menunjukkan petunjuk serta yang sebenarnya mertikelaken itu sepertinya juga membuat mengerti sebenarnya ya. Tapi bisa juga diartikan dengan mendukung bisa juga kepada amal yang soleh. Jadi Allah itu yang menjalankan orang mukmin kepada kepatuhan lalu menunjukkannya kepada petunjuk serta membuatnya memilih amal soleh. Mongko sak tingkah polahe para mukmin iku kabeh dadi bener, dadi taat.
Jadi semua tingkah laku orang mukmin itu dengan adanya Allah yang menjadi walinya itu akan terus benar dan menjadi kepatuhan. Mongko-mongkono ikuten namani waliullah krana setuhune Allah iku wis ngetokaken ing wong kang bakal dadi mukmin ing dalam azal, metu saking petenge kufur marang padange iman lan metu saking petenge maksiat marang padange tongat. Karena itu maka orang yang apa yang Allah menjadi walinya itu disebut waliullah. Atau yang di yang dipelihara oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah. Karena Allah telah mengeluarkan siapa nanti yang akan menjadi mukmin dari zaman azali. Ya, sebelum masuk ke alam dunia ini. Keluar dari gelapnya kufur ke terangnya iman. Dan keluar dari gelapnya durhaka kepada terangnya kepatuhan atau ketaatan. Utai lafaz nur lan dulumat nalikani bareng-bareng yang dalam Quran iku nur makna iman lan dulumat makna kufur ghaliban. Kata nur dan dulumat jika dipergunakan terdapat bersamaan di dalam Al-Quran, maka nur itu artinya iman, sedangkan zulumat itu artinya kufur pada umumnya. Gelap, jadi terang itu artinya iman, gelap itu artinya kufur kalau dipakai bersama-sama dalam Al-Quran. Utai wong kang bakal dadi kafirin iku den waleni tohute. Utawi tohute iku kepalane dolalah kaya Ka'ab bin Asraf nisbate kafir ahlil kitab lan endi-endi engkang ngajak marang kufur lan marang maksiat. Yang menjadi wali bagi orang-orang kafir itu adalah tauhidnya atau sembahannya yang selain Allah. Sedangkan tauhid itu atau sembahan yang selain Allah itu adalah kepalanya kesesatan. Seperti Ka'ab bin Ashraf bagi orang kafir ahlul kitab di zaman Nabi. Dan siapapun yang mengajak kepada kekufuran dan mengajak kepada kemaksiatan. Karena Yahudi kabeh iku wis padha iman kelawan nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadurunge wujude Muhammad lan padha ngyakinaken wujude. Karena sesungguhnya orang Yahudi semua itu telah iman kepada kenabian Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad itu wujud atau hadir di hadapan mereka. Mereka meyakini kehadiran Nabi Muhammad itu. Jadi sebelum datang Nabi Muhammad mereka sudah beriman, sudah percaya bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman. Mongko tatkala wis wujud Nabi Muhammad mongko podo ingkar lan kufur ing Nabi Muhammad sabab gugu pituture kepalane kaya Ka'ab bin Ashraf. Nah, tetapi ketika Nabi Muhammad sudah hadir di hadapan mereka, maka mereka mengingkari Nabi Muhammad dan kafir atau tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad karena mereka mengikuti perkataan dari kepala mereka atau pimpinan mereka seperti Ka'ab bin Ashraf, orang Yahudi di zaman Nabi yang tinggal di Madinah. Moga saben-saben manungsa kafir iku nduweni tauhute dhewe-dhewe. Mongko karo kafir lan tauhute iku langgeng ing dalem neraka karone. Nah, setiap orang kafir itu pasti mempunyai tauhutnya sendiri, mempunyai sembahannya sendiri selain Allah. Kedua-duanya, baik orang kafirnya maupun tauhutnya itu akan abadi di dalam neraka. Makna al-isyari. Setuhune Allah Subhanahu wa taala iku ngasih ing kawulane mukminin lan ingkang merintahaken ing iman mukmin kabeh kelawan yento ngetokaken Allah Subhanahu wa taala saking dzulmatul khalqi marang nuril hidayati hingga dadi bisa iman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengasihi hambanya yang mukmin.
ya, dan Allah itu memerintahkan hambanya yang mukmin dan Allah itu memerintahkan orang mukmin semua agar beriman, sehingga Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan ciptaan ke cahaya petunjuk, sehingga bisa beriman. Utawi ingkang nuduhaken ing iki makna iku dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqal khalqa fi dzulmatin tsumma rasya alaihim min nurihi faman asabahu dzalikan nuri faqad ihtada waman akhta'a faqad dhalla. Dalil yang menunjukkan pengertian ini yaitu bahwa makhluk itu diciptakan dalam keadaan gelap lalu Allah memercikkan cahayanya, itu adalah sabda Nabi Muhammad SAW bahwa Allah menciptakan makhluk dalam gelap, dalam keadaan gelap gitu, kemudian Allah memercikkan air pada kepada mereka semua ciptaan itu, cahaya pada makhluk itu, maka barang siapa yang terkena cahaya itu, percikan cahaya dari Allah, maka orang itu ada dalam kebenaran, ya. Sedangkan orang yang tidak terkena cahaya, maka sesatlah dia. Moga tetap setuhuni Allah Subhanahu wa taala iku wis angetokaken ing kawulane kabeh ing dalem iku dino kelawan keparingan nur lan kecipratan nur metu saking dzulmatul khilqati ay dzulmatul hudus hingga dadi bisa ngalap pituduh kelawan iman ing dalem iki dunya. Maka sesungguhnya sudah pasti sudah tetap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah mengeluarkan hambanya semua di zaman azali, di hari itu, hari Allah menciptakannya, dengan diberi cahaya dan terpercik cahaya, ya, sehingga keluar dari kegelapan penciptaan, ya, yakni kegelapan sebagai makhluk baru, sehingga dia bisa memperoleh, bisa mencari petunjuk dengan iman di dunia ini. Ya, itu kan tadi ketika diciptakan itu belum di dunia ini. Lan lamun ora ono kasih Allah kelawan kecipratan nur ing dalem mangkono dina, mongko yekti ora bisa ngalap pituduh kelawan iman ing dalem iki dunya ora. Kalau bukan karena kasih sayang Allah dengan cara tadi memercikkan nur tadi, memercikkan cahaya pada hari itu, maka pasti manusia tidak akan bisa mengambil petunjuk iman, petunjuk dengan iman di dalam dunia ini. Mangkono iku muhung pitulungi Allah dewe lan fadole Allah dewe ora kelawan sebab sawiji. Qala ta'ala falawla fadlullah alaikum warahmatuhu lakuntum minal khosirin. Yang demikian itu hanya karena pertolongan Allah sendiri dan karena anugerah Allah sendiri, bukan karena hal lain. Allah berfirman, kalau bukan karena anugerah Allah atas kalian semua serta kasih sayangnya, pasti kalian akan merugi. Tumaklam setuhune martabatul mukmin iku telung martabat, sawiji awamul mukmin lan kapindone khawasul mukminin, kaping telu khawasul khawas. Ketahuilah bahwa orang mukmin itu ada dalam tiga tingkatan, ya. Yang pertama orang mukmin awam, kedua orang mukmin khusus, dan ketiga orang mukmin yang lebih khusus lagi. Mongko mukmin awam iku mongko ngetokaken Allah Subhanahu wa taala ing mukmin awam saking zulmatul kufri wad dolalati marang nuril imani wal hidayah
Qala ta'ala walladzina ihtadaw zadahum huda. Orang mukmin awam itu Allah mengeluarkan awam, orang mukmin awam itu dari kegelapan kufur dan sesat ke cahaya iman dan petunjuk. Sebagaimana firman Allah, dan orang-orang yang sudah ada di dalam jalan yang benar itu kami tambahkan petunjuknya. Utai khawasul mu'minin iku mongko ngeto'akan Allah Ta'ala min zulumati sifatin nafsaniyati wal jismaniyati marang nuril rohaniyati rabbaniyah. Kalau orang mukmin yang khusus itu, maka Allah mengeluarkan mereka dari sifat-sifat nafsu, sifat-sifat kenafsuan, dan sifat-sifat fisik yang berkaitan dengan biologis. Dikeluarkan dari itu ke ruhaniyah, robaniyah, ke alam roh yang bersifat ilahi. Qala ta'ala alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan hatinya tenang dengan mengingat Allah. Utawi antenge ati kelawan zikrullah ta'ala iku ora ana angin sawise beninge ati saking sifati nafsaniyah lan sawuse wis manganggo kelawan sifati rohaniyah. Tenangnya hati dengan zikir Allah itu tidak lain karena tidak lain terjadi setelah hati itu bening, hati itu jernih dari sifat-sifat nafsu, dan setelah memakai sifat-sifat rohani. Karena lamun ora ana pitulunge Allah Subhanahu wa taala, mongko sifat nafsul insani iku anteng kelawan panguripane dunya duniawiyah lan syahwatiyah. Karena kalau bukan karena pertolongan Allah, maka sifat dari jiwa manusia itu adalah tenang dengan kehidupan duniawiyah dan kehidupan syahwat. Jadi itu tenangnya jiwa manusia itu dengan tadi kehidupan duniawiyah dan syahwat. Ora pisan-pisan gelem anteng nalikane dzikrullah ora. Ya, jadi kalau sudah tenangnya itu dengan syahwat dan kehidupan dunia, maka mengingat Allah tidak membuat sang diri itu tenang. Qala ta'ala in dalam sifat kafirin waradu bil hayati dunya watma'annu biha. Allah menceritakan sifat orang kafir di dalam firman-Nya, dan mereka ridho dengan kehidupan dunia, mereka puas dengan kehidupan dunia, serta hatinya tenang dengan kehidupan dunia itu. Moga tatkala wis merintahi sultanu zikri ing atase atine mukmin lan nafsul mukmin, moga dadi mencoro nafsune kelawan nuru zikri. Nah, maka ketika sang empunya zikir, maksudnya Allah telah memerintah, telah menguasai hatinya orang mukmin dan nafsunya orang mukmin, maka nafsu itu menjadi bersinar dengan cahaya zikir. Ya, jadi zikir pun itu mendapat pertolongan dari Allah. Lan dadi metu saking petenge sifate nafsu dan keluar dari sifat gelapnya nafsu. Ya, jadi sang diri tadi menjadi bersih karena adanya pertolongan Allah. Moga dadi ngalih pakartine nafsu zamimah alih dadi mahmudah. Maka lalu nafsu itu lalu, atau diri itu lalu berubah tingkah lakunya dari nafsu yang tercela menjadi nafsu yang terpuji. Moga utawi antenge ati kelawan zikrullah gantine anteng kelawan penguripan duniawiyah iku mongko hak
lamun iku yen tong ngetokaken Allah Subhanahu wa taala kelawan ten mukhatabi dawuh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Ya. Karena setelah terjadi tenangnya hati itu dengan zikir kepada Allah, bukan lagi dengan kehidupan dunia, maka layaklah, maka sudah sepatutnya lah kalau Allah mengeluarkan orang yang seperti itu dengan keadaan baru atau dengan difirmani, dengan diajak bicara oleh Allah, wahai jiwa yang tenang, masuklah atau kembalilah kepada Tuhanmu. Ai min dhulumati sifatil ghair al-mardiyah ila nuri sifatin radiyatin yurdih. Maksudnya, kembalilah dari gelapnya sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah ke cahaya sifat yang ridho dan membuat ridho. Fadkhuli fi ibadi ay maqam khawasi ibadi. Maka masuklah jiwa, wahai jiwa, ke dalam hamba-hambaku, ke dalam kelompoknya hamba-hambaku, yakni masuk ke dalam maqamnya, tingkatnya orang hamba-hambaku yang khusus. Ya, jadi tingkat kedua tadi, bukan awam lagi. Wadkhuli jannati, dan masuklah surgaku, ail makhsusatil musyarrafati bi idhofatiha ilayya. Maksudnya surga yang dikhususkan dan dimuliakan dengan dinisbahkan kepada Allah, dengan sandarkan kepada Allah. Karena jannati, ya, surgaku. Monggo iku jannah iku khusus kaduwe khawasu ibadillahil mu'minin. Nah, jadi jannah itu khusus bagi pilih hamba-hamba Allah yang khusus dari kaum mukminin, bukan orang awam. Utawi khawasul khawas iku mongko ngetoaken Allah saking dzulumatul hudusil khalqir ruhani sebab sirnane saking wujude marang nur tajalli sifatil qidam. Sebab dene bakoe billah. Adapun orang khawasul khawas, orang yang lebih khusus lagi, maka Allah mengeluarkannya dari kegelapan kebaruannya makhluk rohani. Ya, jadi kalau tadi kan awam itu ya hanya dari kufur ke iman. Kalau khusus tadi kan dari pengaruh nafsu kemanusiaan menjadi sifat-sifat yang terpuji gitu ya. Nah, sedangkan orang khawasul khawas itu dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan penciptaan rohani. Ya. Jadi sebenarnya sudah dalam keadaan rohani, tapi masih dikeluarkan lagi ke yang lebih terang ya. Karena hilangnya wujudnya, jadi mengeluarkannya itu dengan pengertian menghilangkan wujudnya menjadi masuk ke dalam cahaya ke penampakan Allah yang bersifat qidam ya, yang bersifat abadi karena bakok bersama Allah. Jadi ini tingkat tasawuf yang lebih tinggi, bahwa kalau orang sudah bisa menghilangkan wujudnya, maka dia namanya fana, menghilangkan wujudnya sendiri, tidak menyadari lagi bahwa keberadaan dirinya sendiri, maka dia lalu bakok billah, abadi bersama Allah. Artinya metu saking dzulmatul wujud marang nuril bakok billah, maksudnya dia keluar dari kegelapan wujud, karena wujud ini diciptakan oleh Allah dan semuanya diciptakan dalam gelap. Nah, kalau tadi bisa terang itu karena percikan dari cahaya Allah. Nah, ini
dikeluarkan sama sekali, bukan hanya diperciki cahaya, tapi dikeluarkan sama sekali dari wujud wujud yang gelap tadi ke terang, yakni abadi bersama Allah, bako bersama Allah. Artinya saking makom fana marang makom bako, yakni dari makom fana ke makom bako, makom kerusakan ke makom keabadian. Yakni min makomil firoki, min makomil firoki atau min farki bisa juga. Min makomil farki ila makomil jam'i fafam jayidan. Yakni dari tingkatan perpisahan, berpisah dengan Allah ke makomil jam'i, ke makam yang ke ketingkatan persatuan dengan Allah. Pahamilah dengan baik-baik. Wa qawluhu walladzina kafaru awliya'uhum at-taghutu. Aweh rasa lan aweh paham lan aweh weruh setuhune Allah Subhanahu wa taala iku ngendikaaken lafadz taghut kelawan mufrad lan lafadz aulia kelawan lafadz jamak. Firman Allah yang tadi bagian dari ayat tadi yang mengatakan sedangkan orang-orang yang kafir maka wali mereka adalah tauhid, wali-wali mereka adalah tauhid. Ini memberikan rasa pemahaman, pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengucapkan lafaz tauhid dalam bentuk tunggal. Sementara lafaz walinya itu dalam bentuk jamak yaitu aulia. Ya. Iku aweh weruh setuhune ingkang demen marang tauhid lan ingkang ngomong marang tauhid iku kafirin. Ora kok tauhid iku demen kafirin utawa ngomong kafirin ora. Itu memberikan pengertian bahwa sesungguhnya orang kafir itulah yang mencintai tauhid dan memeliharanya. Bukanlah tauhid itu yang mencintai dan memelihara orang kafir. Ora kok tauhid iku demen kafirin ya. Utawa ngomong ing kafir-kafir ora ya. Bukanlah tauhid itu mencintai orang kafir atau memelihara orang kafir. Sama sekali tidak. Jadi kalau orang buat patung, kan patungnya tidak memelihara penyembahnya. Tapi patung itu justru yang dirawat oleh penyembahnya. Krono lamun ingkang demen marang kafirin iku tauhid mongko yakti ngendika waliyuhum tauhutu au at-tauhutu waliyuhum. Ya. Kalau yang mencintai itu adalah tauhid kepada orang kafir, maka pasti firman itu berbunyi waliyuhum tauhid, walinya adalah tauhid. Ya. Jadi satu sama-sama mufrad. Atau at-tauhutu waliyuhum atau tauhid itu wali mereka. Jadi karena waulia itu jamak ya. Maka perhatiannya wali kepada kepada yang individu itu menjadi terbagi-bagi begitu. Tegesi tauhid ingkang waline lan ingkang ngemong ing kafirin iku ora mangkono ora. Jadi maksudnya bukanlah tauhid itu yang menjadi wali dan yang memelihara orang kafir. Sama sekali tidak begitu. Utawi dalilen setuhuni kafirin iku ingkang maleni ing tauhid iku pangandikane azza wa jalla wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dalil bahwa kafirin itu lah yang menjadi walinya tauhid, bukan sebaliknya. Itu adalah firman Allah, di antara manusia ada yang menjadikan hal selain Allah sebagai hal sepadan bagi Allah. Mereka mencintai andada, mereka mencintai hal-hal selain Allah itu sebagaimana mereka mencintai Allah.
Artine setuhune kafirin kabeh iku ingkang padha maleni tauhid. Ora kok tauhid maleni kafirin. Maksudnya orang-orang kafir itulah yang menjadi walinya tauhid, menjadi pemeliharanya tauhid, bukan sebaliknya tauhid yang menjadi walinya orang kafir. Semono lamun den tafsiri tauhid iku asnam. Krono ora pisan-pisan asnam iku duweni wilayah lan duweni kudrat marang gawe kufur utawa gawe maksiat. Itu kalau tauhid ditafsiri sebagai berhala, karena berhala-berhala itu sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara dan kemampuan untuk menjadikan kufur atau menjadikan maksiat. Jadi dia tidak berperan apa-apa sebetulnya. Lan lamun den tafsiri lafat tauhid iku kelawan setan utawa nafsul ammaroh mongko iya ora sah. Kalaupun ditafsiri lafat tauhid itu dengan setan atau nafsu ammarah, nafsu yang memerintahkan keburukan, itu juga tidak bisa. Artinya tidak bisa memberi pengertian bahwa itu menjadi walinya orang kafir. Karena nafsu dan setan iku a'daul insan, karena nafsu dan setan itu adalah musuhnya manusia. Ora kok wala tegese ngasihi utawa merintai mangkono ora. Jadi nafsu sama sekali tidak menjadi pemelihara atau mengasihi manusia. Tidak, sama sekali tidak begitu. Lan lamun den tafsiri lafat tauhid iku kelawan makna ru'asa kang dihin tegese kepalane mongko iya ora sah. Kalaupun tauhid itu di maknai dengan makna yang apa, makna pemimpin sebagaimana yang sudah disebut depan, yakni pemimpin orang-orang kafir, maka itu juga tidak sah. Krono setuhune ru'asa kabeh iku sepi saking sih sinian. Lan senajan ru'asa kabeh iku padha nyegah ing iman lan narik marang maksiat, mongko mangkono iku adawah arane ora wala ora. Kenapa kok tidak sah? Karena sesungguhnya pimpinan-pimpinan itu tidak mempunyai sifat kasih sayang. Ya, pada umumnya tidak mengasihi dan tidak dikasihi. Meskipun pimpinan-pimpinan itu mencegah iman dan menarik pada maksiat, itu juga tidak begitu, karena kalau disebut begitu maka dia bukan itu adalah adawa, itu permusuhan, bukan wala. Wala itu tadi bukan memelihara atau bukan kesetiaan namanya. Ya, jadi dengan pemimpin itu biasanya tidak terjadi kesetiaan seperti itu. Saya kira sampai di sini untuk malam hari ini kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.